Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan sahabat Eka. Kali ini saya ada alat bor. Ini bor impact ya. Ini mereknya Kyoho. Baru berapa kali dipakai, tapi keluar api dan kemarin sempat keluar asap. Saya ingin mengecek dalamnya, apakah angkernya atau rotornya ini bermasalah atau arangnya sudah aus, padahal ini terbilang masih baru. Saya tidak bermaksud menjelekkan produk atau apa, tapi memang seperti ini kenyataannya. Baik, ini saya cek ya. Saya cek putarannya. Ini di sini terlihat api, bentar. Saya nyalakan listriknya. Apinya sangat besar dan bau gosong. Saya penasaran, ingin lihat dalamnya. Sekalian saya perbaiki. Baik, saya buka satu persatu. Pertama lepas mata bornya, saya lepas. Ini pembuka kuncinya, jangan sampai hilang ya. Kemudian handle-nya, handle tambahannya juga saya lepas. Ya. Nampakannya begini. Murnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10, lepas satu-satu. Hati-hati murnya, jangan sampai hilang ya. Harus dipakai, dibuka pakai obeng min begini ya, karena keras sekali nih, kencang. Nah, buka pelan-pelan ya, takutnya ada yang jatuh. Oke, mulai terbuka. Ini bornya Kyoho K550i ya, 550 watt. Untuk tenaganya saat pertama dipakai luar biasa. Bagi saya bagus tenaganya, tapi setelah beberapa kali dipakai kok begini. Padahal, padahal ini normal nih jalan. Dia tidak keras, tapi saat dipakai kok kasar banget suaranya. Suaranya kasar dan keluar api. Apinya sangat besar. Kita cek arangnya, takutnya arangnya habis. Loh. Ini putus, loh. Sepertinya ini masalahnya, arangnya habis.
Nanti kita cek rotornya ya, apakah ada short atau ada yang putus. Oke, arangnya begini. Kita cek ya, kita cek kumbarannya. Saya di sini memakai multitester analog. Paling mudah untuk mengetes kumparan pakai analog, pakai skala 10 ya. Kita cek satu-satu. Dia jalan. Ini semuanya harusnya terhubung ya. Sepertinya baik-baik saja ini. Apakah arangnya habis ya? Yang paling sering bermasalah adalah rotor, biasanya untuk dinamo yang memakai carbon brush begini. Bagian rotornya sering error. Kalau spool yang ini jarang sekali terjadi masalah karena dia diam. Ini yang berputar biasanya kabel putus, kabel konslet. Dan yang terkena panas ini bagian kolektornya ini. Mudah sekali
aus karena bergesekan dengan karbon brush. Sepertinya normal. Apakah saya punya stoknya karbon brushnya? Ini kayaknya saya nggak punya ini. Waduh, gimana ini? Karbon brush. Sekian dulu videonya ya, saya tak mencari karbon brush, ini belum ketemu karbon brushnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.